biodata pemain wanita di sinetron Cinta Tanpa Karena RCTI. Yang pertama, Oci Rosdiana, pemeran Wansa Luna. Aktris bernama asli Neneng Rosdiana lahir 24 Januari 1999. Oci mengawali karirnya sebagai anggota pertama JKT48. Namun ia memilih berkarir di dunia akting. Namanya dikenal setelah bermain dalam 7 Manusia Harimau. Oci Rosdiana menganut agama Islam. 2. Della Puspita, pemeran Meta. Aktris bernama asli Nisi Sari Heni Puspita lahir 6 Agustus 1979. Della mengawali karirnya sebagai juara feminim di lomba foto action Malibu di tahun 1997. Namanya dikenal setelah bermain dalam sinetron Pernikahan Dini. Della Puspita menganut agama Islam. 3. Amanda Manopo, pemeran Bianca. Amanda Gabriela Manopo Legits lahir 6 Desember 1999. Amanda mengawali karirnya sebagai bintang iklan. Ia pertama kali berakting dalam film Sampai Ujung Dunia di tahun 2012. Namanya dikenal setelah di sinetron Mermaid in Love. Karirnya semakin terkenal saat ia membintangi sinetron Ikatan Cinta sebagai Andin. Amanda menganut agama Kristen. 4. Malida Dinda, pemeran Freya. Malida Dinda Utami lahir 5 Maret 2001. Malida memulai karirnya sebagai penyanyi di tahun 2018 dengan single Sayang Kita Harus Pisah. Namanya dikenal setelah bermain dalam serial Dunia Maya. Malida Dinda menganut agama Islam. 5. Elizabeth Christine, pemeran Ibu Bianca. Artis Elizabeth Christine Isdi Pratiwi lahir 22 Maret 1982. Elizabeth mengawali karirnya dalam film Anak-anak Borobudur di tahun 2007. Namanya dikenal setelah bermain dalam sinetron Perempuan Pilihan. Elizabeth Christine menganut agama Kristen. 6. Regina Alia, pemeran Vera. Gadis cantik yang bernama asli Regina Alia Pratiwi dikenal sebagai artis pendatang baru. Ia memulai karirnya di tahun 2020. Namanya dikenal setelah bermain dalam sinetron Preman Pensiun 5 sebagai Ami. Regina Alia menganut agama Islam.